bisa lanjutkan cara yang seperti tadi. Untuk melihat hasil sebagian, Anda bisa menonaktifkan ikon mata pada layar 1 untuk melihat garis yang telah Anda buat. Lalu Anda bisa melanjutkan tracing kembali.
Ya, sekian video tracing pertama dari saya. Tracing selanjutnya akan dilanjutkan pada part 2 dan part 3. Selamat mencoba, sampai berjumpa.